Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batu Ali. Oke, kawan-kawan, kali ini saya berada di kali lagi nih. Saya lagi pulang kampung lagi ke Sukabumi. Kali ini saya akan mencari bahan batu akik. Ya, kemarin sempat banjir, air penuh meluap. Ini batu-batu pada ke pinggir. Jadi seperti ada pelataran ya. Oke, lanjut aja. Langsung saja kita cari batu akiknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guys, itu. Nah, alhamdulillah. Nih. Pertama saya menemukan bahan jaspire, batu hati ayam. Ini warnanya merah sekali. Oke. Batu hati ayam atau jaspire merah. Oke, kawan-kawan, kita simpan dulu di sini. Nanti kita bawa, kita cari lagi lanjut. Ini kemarin-kemarin kawan-kawan tidak ada pelataran ya, mungkin karena banjir, jadi batunya bergeser ke sebelah sini. Kemarin pelatarannya dari sebelah sana. Sebelah sana bergeser kemari karena kemarin banjir, kalinya meluap, hujan deras, jadi airnya besar sekali kemarin ya. Ah, nih kawan-kawan, saya nemu lagi nih. Ya, kita cuci dulu. Nah, ini mengkilap sekali ya. Seperti bahan anggur. Oke, kita simpan dulu. Nanti kita kumpulkan di sini, nanti kita review lagi. Oke, lanjut ke sebelah sini, barangkali ada. Pelan-pelan. Ini batunya seperti karang ya, kawan-kawan. Nih, seperti apa ya? Kaki lipan. Lipan ya. Banyak sekali di sini batu seperti karang. Nah, ini kalau bisa buat bisaisuki juga bisa nih. Wah, berat sekali. Saya angkat. Nah. Nih, bentuknya seperti apa? Kalau buat suseki. Ya. Nah, di sini saya menemukan lagi, kawan-kawan. Nih, ya. Oke, kita cuci. Ini batunya seperti warna hijau ya. Hijau. Kehijauan. Kehijauan ya batunya. Kita cuci lagi. Oke, kita simpan. Oke, lanjut. Bongkar-bongkar, siapa tahu terselip di bebatuan. Cuaca sudah mau mendung lagi ya. Ini saya baru sampai di sini ya mencarinya, kawan-kawan. Belum sampai sana, tapi cuaca sudah mendung. Pelan-pelan.
Pelan-pelan. Nah, kawan, saya menemukan lagi nih. Nih ya. Nih. Ambil. Kita cuci. Oh. Seperti batu anggur ya. Ada garis Sulaimannya. Ini. Tembus ya. Oh, tembus ini. Oke, kita simpan. Kita cari lagi. Nah, ini kawan, saya menemukan lagi. Itu apa ini? Oke. Saya menemukan lagi, tapi saya nggak tahu ini batu apa. Kita simpan saja. Nanti kita review lagi. Kita taruh sana ya. Kawan-kawan, ini dapat dua. Ayo kawan-kawan, jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe, like, share, and comment ya, supaya saya bersemangat lagi memvideokan tentang bebatuan alam dan batu akik. Oke, kita kumpulkan di sini. Oke, lanjut. Nah, ini seperti teratai ya, teratai halus nempel di sini. Diserang semut. Ini batu karang loh. Kawan-kawan, ini batu karang ya. Batu karang, tapi kok ada di sungai? Ada di kali kecil. Besar sekali ini juga batu karang. Ini banyak fosil-fosil, sepertinya kayak menempel ya, fosil-fosil kerang sudah menempel. Oke, lanjut. Nah, kawan-kawan, saya menemukan lagi nih, besar sekali nih kawan-kawan. Nah, oke, besar sekali kawan-kawan. Kita cuci, kita cuci. Oh, ini ternyata jenis batu anggur ya. Nah, kawan-kawan, ini dia, seperti pecahan nih, mungkin terbentur bebatuan yang besar. Sudah terpecah seperti ini dalamnya. Oke, kita simpan dulu sini. Ada yang kecil nih. Kecil. Kurang bagus. Kecil. Oke, kita simpan. Kita simpan di sana. Kita simpan di sini, kita kumpulkan ya. Oke, lanjut. Apa? Bukan. Nah, kawan-kawan, saya menemukan lagi nih yang besar, yang ukuran jumbo.
Wow, ini dalam air ya, kita angkat. Batu apa ini kawan-kawan? Seperti batu lumut ini, lumut warna kuning. Coba kita cuci lagi. Oh ya, benar kawan, ini lumut. Lumut. Kalau dibilang di sini sih dendrit ya. Dendrit ukuran jumbo. Nah, ini kawan besar sekali. Ada ukuran sekitar 5 atau 4 kilo ya. Ini besar sekali. Oke, kita simpan di sini dulu, nanti kita kumpulkan. Sini saya nemukan lagi nih, terselip. Ini ternyata pecahan batu anggur. Tembus. Nah, anggur. Oke, ini kita buang saja. Oke, kita bawa. Ini kita bawa. Kita kumpulkan. Oke, kita kumpulkan di sini. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu ya. Seperti ini mau hujan, sudah mendung, gelap. Saya takut kalinya banjir lagi nih, soalnya kalinya suka tiba-tiba banjir. Oke, cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share, karena gratis tis. Oke, cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jos. Salam perbatuan Indonesia.